Selamat pagi murid-murid, hari ini kita akan lihat pada berkaitan dalam masa. Kita lihat pada ini, ini ialah jam analog. Biasanya kita panggil dia jam dinding. Dia ada tiga jarum sini. Jarum pendek nama dia jarum jam. Dan jarum panjang adalah jarum minit. Dan jarum saat adalah jarum yang bergerak sentiasa yang bergerak. Dan ini ialah jam digital. Jam digital pun ada jam, bahagian jam depan ini adalah bahagian jam dan belakang titik petinda ini adalah menunjukkan minit dan belakang minit menunjukkan saat. Untuk berkaitan dalam masa yang minit ke saat. Ini adalah saat, 5 saat, 10 saat, 15 saat, 20 saat, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 saat. Okey, awak kena tahu satu pusingan lengkap jarum saat adalah 60 saat. Ini jarum saat ini kalau bergerak satu pusingan lengkap dia adalah 1 minit. Jadi, berkaitan dengan sini adalah satu awak kena tahu. 1 minit sama dengan 60 saat. 1 minit sama dengan 60 saat. Dan untuk minit pula 60 pusingan jarum saat. 60 pusingan jarum saat bersamaan 60 minit. Jadi 1 kali pusingan lengkap jarum minit bersamaan 1 jam. Kalau 1 pusingan lengkap jarum minit ini pusing habis satu pusingan lengkap dia bersamaan 1 jam. Jadi 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, kita lihat pada soalan ini. Awak kena tahu 1 minit sama dengan 60 saat. Sekarang soalan minta 4 minit tukar bagi saat. 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi cara kaedah pertama menggunakan kaedah. Awak boleh guna kaedah tambah. Iaitu 60 saat tambah 60 saat tambah 60 saat tambah 60 saat. Kenapa? Karena 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi tambah sebanyak 4 kali. Jadi dapat 240 saat. Jadi kaedah kedua adalah guna kaedah darab, iaitu 60 saat terus darab 4. Jadi awak akan dapat 240 saat juga. Ada dua kaedah, awak boleh pilih mana yang awak lebih senang. Boleh guna kaedah tambah ataupun kaedah darab. Ini 4 minit tukar bagi saat, iaitu guna kaedah tambah atau darab. Kita lihat pada soalan yang kedua. 360 saat tukar kepada minit. Saat tukar kepada minit. Di kaedah pertama awak boleh gunakan operasi tolak. Iaitu 360 tolak 60. Jadi tolak sampai tak dapat tolak lah. Jadi awak boleh kira berapa kali tolak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan dia adalah 6 minit. Ni. Kaedah kedua adalah kaedah operasi bahagi, iaitu 360 bahagi dengan 60. Jadi 6 darab 60 sama dengan 360. Jadi jawapan dia 6. Awak akan jumpa jawapan yang sama walaupun operasi berlainan. Jadi jawapan ini adalah 6 minit. Contoh yang seterusnya iaitu sekarang. Soalan ketiga, 200 saat tukar kepada minit dan saat. Soalan minta minit dan saat. Jadi, kaedah pertama awak boleh gunakan kaedah operasi tolak, iaitu 200 tolak 60. Kenapa tolak 60? Kerana 1 minit sama dengan 60 saat. Jadi, 200 tolak 60. Tolak sampai awak terdapat tolak. Jadi, awak kira berapa kali tolak? 1, 2, 3. Jadi, ini adalah 3 minit. Tolak ini adalah untuk minit. Jadi, 20
saat ini. 20 saat ini awak letak dekat saat tadi. Jawapan awaklah 3 minit 20 saat. Kaedah kedua adalah gunakan kaedah operasi bahagi, iaitu 200 bahagi 60. 3 darab 60 sama dengan 180. Jadi dia ada paki 20. Jadi 3 ini untuk minit dan paki dia adalah untuk saat. Sekarang soalan dia adalah jam dan minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Soalan keempat, 2 jam tukar kepada minit. Sekarang dari jam ke minit. Jadi operasi pertama, kaedah pertama awak boleh gunakan tambah. 1 jam sama dengan 60 minit. Sini ada 2 jam. Jadi tambah 60 sebanyak 2 kali. Jadi awak akan jumpa 120 minit. Jadi jawapan dia adalah 120 minit. Kaedah kedua adalah gunakan operasi darab, iaitu 60 darab dengan 2. 60 darab dengan 2. Jadi awak akan jumpa jawapan yang sama, iaitu 120 minit. Soalan kelima, 180 minit sama dengan berapa jam? Soalan ini minta minit tukar ke jam. Jadi kaedah pertama adalah gunakan operasi tolak. 180 minit tolak dengan 60 minit. Jadi tolak sampai terdapat tolak. Jadi kira ada berapa kali tolak? 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah 3 jam. Kaedah kedua adalah gunakan operasi bahagi. 180 bahagi dengan 60. 3 darab 60 sama dengan 180. Jadi jawapan dia adalah 3 jam. Jawapan dia adalah 3 jam. Soalan terakhir. 130 minit tukar kepada berapa jam dan berapa minit? Jadi kaedah pertama gunakan kaedah operasi tolak. 130 minit tolak 60 minit tolak sampai tak dapat tolak, sampai awak tak dapat tolak nombor dia. Jadi kira ada berapa kali tolak? 1, 2. 2 ini adalah 2 jam. Dan pagi ini adalah minit. Jadi 2 jam 10 minit. Kaedah kedua adalah operasi bahagi, iaitu 130 bahagi 60. Jadi 2, 60, 120. Jadi paki dia adalah 10. Jadi atas ini untuk jam dan paki dia adalah untuk minit. Sekian. Terima kasih.